Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi dan fakta menarik mengenai alpukat Red Vietnam. Alpukat yang sempat ramai di tahun 2020 karena banyak yang mengatakan jika alpukat ini memiliki warna buah yang cantik dan eksotis. Benarkah demikian? Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai alpukat Red Vietnam ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya. Sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel kami dan juga agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat merupakan tanaman buah yang sedang banyak diburu untuk ditanam, baik dalam skala rumahan maupun perkebunan. Antusiasme dari pekebun dan pembudidaya yang besar tersebut menyebabkan banyak jenis alpukat baru, baik lokal maupun introduksi, yang akhirnya diperkenalkan kepada publik. Dengan harapan saat dilempar ke pasar, jenis alpukat tersebut dapat laku dan ramai pembeli. Hal tersebut juga terjadi pada kasus alpukat Red Vietnam. Pada tahun 2020, alpukat Red Vietnam merupakan salah satu jenis alpukat unggulan yang diperkenalkan ke publik dan mendapatkan banyak sekali sorotan. Hadirnya satu jenis alpukat unggul yang memiliki karakteristik buah cantik karena berwarna merah eksotis, di mana belum banyak, bahkan mungkin belum ada jenis alpukat lain yang seperti demikian. Klaim tersebut sebenarnya tidak berdasar. Hanya karena daun alpukat Red Vietnam berwarna merah saat masih muda, banyak yang mengaitkan jika alpukat tersebut juga pasti memiliki warna buah yang merah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Buah alpukat Red Vietnam memiliki warna hijau. Bahkan, jika mendapatkan sinar matahari yang banyak, warna hijau alpukat ini akan berpadu dengan warna semu kuning saat sudah tua atau sudah matang. Berbeda dengan alpukat Yellow Vietnam yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, di mana warna cabang dan daun yang kuning juga mampu menghasilkan buah dengan warna yang kuning juga. Walaupun akhirnya saat sudah matang, warna buah alpukat Yellow Vietnam akan berubah menjadi merah kecoklatan. Tapi dari awal, alpukat Red Vietnam memiliki warna buah yang hijau. Saat buahnya masih sangat kecil, memang ada semburat kecoklatan yang sekilas hampir seperti warna merah. Namun periode tersebut tidak berlangsung lama, karena warna coklat tersebut akan hilang saat buahnya membesar berganti dengan warna hijau. Justru jika Anda mendapatkan alpukat berwarna merah dan mengaku sebagai alpukat Red Vietnam, maka jelas jika alpukat tersebut merupakan Red Vietnam palsu. Jika Anda mencoba mencari di internet, maka Anda pasti akan mendapatkan gambar alpukat Red Vietnam berwarna merah. Namun, jika diperhatikan, alpukat tersebut malah lebih mirip alpukat Kahyangan dibandingkan dengan Red Vietnam. Banyak para penangkar yang akhirnya memproduksi bibit dari jenis alpukat lokal dengan buah berwarna merah, seperti alpukat Kahyangan dan juga jenis alpukat lokal berwarna merah lainnya, dan mengaku bahwa bibit yang mereka produksi adalah alpukat Red Vietnam. Hal ini bisa kita jadikan pengalaman agar tidak mudah mempercayai penjual bibit yang memproduksi bibit dari indukan yang tidak valid.
Bagi Anda yang sudah terlanjur menanam atau hendak menanam alpukat yang satu ini, Anda tidak perlu khawatir. Walaupun warna kulit buahnya tidak merah, namun jenis alpukat Red Vietnam masih tergolong alpukat yang unggul karena beberapa alasan. Yang pertama, buahnya memiliki ukuran yang besar. 2. Rasa buahnya enak. 3. Pohonnya bersifat genjah. 4. Cocok untuk tabu lampot. Itulah beberapa fakta mengenai alpukat Red Vietnam. Bagi Anda yang tertarik untuk menanam alpukat yang satu ini, walaupun tidak akan menghasilkan buah berwarna merah, Anda bisa menghubungi kami lewat nomor yang tertera. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.